Presiden Joko Widodo akan merampungkan perpres mobil listrik dalam waktu dekat. Hingga saat ini ia belum menerima dokumen terkait dengan mobil listrik. Presiden Jokowi berharap agar pengembangan sektor mobil listrik dapat segera dimulai. Hal itu diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur untuk menunjang industri mobil listrik. Selain itu, Presiden berharap mobil listrik mampu mengurangi polusi dan penggunaan bahan bakar berbasis fosil di Indonesia. Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya tanda tangan nih pasti. Ya, pengembangan mobil listrik segera bisa dimulai dan kita juga bisa langsung menyiapkan infrastruktur dalam rangka menunjang mobil listrik ini. Saya kira ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya. Enggak polusi, kan, penggunaan bahan bakar non-fosil. Dan pemirsa, news update akan kembali 1 jam mendatang. Saya Ami Ardini, sampai jumpa.